Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ketika dia ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ya Imam, matar roha, Imam, kapan istirahat sih kita ini? Kita ini 5 waktu sholat, ada kewajiban nuntut ilmu, datang ke masjid. Mungkin hari Sabtu ini seharusnya untuk istirahat sama keluarganya, tidur, habis subuh tidur sampai siang. Tapi harus datang ke majelis ilmu, nuntut ilmu, ada kewajiban kita menundukkan pandangan kita, kewajiban kita bersedekah banyak, subhanallah." Maka dia tanya, "Ya Imam, mata roha, kapan istirahat kita?" Kata Imam Ahmad, "Fi awwali qadamin tadauha fil jannah." Ketika engkau meletakkan kakimu, satu kakimu di surga, baru istirahat. Maka ketika dikatakan, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati," masuklah ke surga Allah. Maka itulah tempat istirahat kita yang sebenarnya.